pribadi yang telah memberikan ucapan kepada tuan-tuan dan puan semua, yang insya Allah semua daripada kalangan kita semuanya terganga-ganga dan terpegun dengan ucapan yang telah disampaikan tadi, yang mana beliau nak bawa kita ini sama-sama bukan sahaja untuk kita menikmati dunia ini, tetapi untuk sama-sama kita menikmati kenikmatan di akhirat nanti. Betul ke tuan-tuan? Dia tak tipu. Dia pun sama-sama nak ajak kita sama-sama beramal ibadah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tadi kita dah makan. Jadi untuk nak tambah ibadah kita, saya minta petugas-petugas daripada kaum muslimat untuk datang bertemu dengan tuan-tuan, puan-puan semua, wanita-wanita yang hadir pada malam ini, untuk tuan-tuan, puan-puan berikan lagi derma seberapa ikhlas untuk kita sama-sama buang penipu yang ada di Malaysia ni. Ya? Kita silakan petugas-petugas untuk bertemu dengan semua yang hadir pada malam ini, yang di tepi padang sana, yang di dalam kemah, yang di atas ni sekali semua. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sangat bersetuju dengan apa yang telah disebutkan oleh saudari Abi tadi, bahawa dia baru dan dia cakap dia orang seperti budak kecil. Memang tak tipu. Yang tipunya siapa tuan-tuan? Yang rasuahnya siapa tuan-tuan? Kita nak buang keangkuhan UMNO ini dengan sama-sama kita tumbangkan UMNO pada pilihan raya yang kita 13 nanti. Boleh? Dengan itu saya silakan Puan Janice Lee, Cik Janice Lee selaku adun teratai untuk memberikan ucapan. Reformasi! Reformasi! Thank you, terima kasih. Terima kasih pengacara majlis. Kenapa sampai saya sudah tukar lelaki pula? Tadi wanita jadi pengacara majlis? Adakah kerana saya nampak macam cara saya ceramah mungkin tak serupa dengan tadi yang lembut dan memang slow. Saya punya cara agak lain sikit, kemungkinan sudah biasa di pentas bersama dengan semua kaum lelaki lah kemungkinan. Jadi salam sejahtera, selamat malam kepada Yang Berhormat Adun Cempaka Iskandar, Yang Berhormat Kampeni dari Rawang, Ustaz Nurida, Cikgu Mala, AB Abadi, dan nanti Wan Hasrina akan datang bersama dengan kita, dan makcik-makcik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya difahamkan malam ini adalah pentas wanita. Jadi saya pun ada banyak cerita tentang wanita. Ya, baru saja kita meraihkan Hari Wanita Sedunia. Kalau kita tengok di Pakatan Rakyat, kita wanita DAP, PAS, PKR, kita datang sini berceramah, duit pun tak ada, air ada tapi tak cukup pula, saya tadi tak dapat air juga. Makanan pun tak ada, tapi semua pun duduk di sini, dengar kita cerita banyak-banyak. Kalau dulu macam tadi Abby kata, oh ada makan lagi, kena hidup lagi. Orang baru datang, ada orang, itu UMNO punya style. Jadi kita punya Pakatan Rakyat tak payah. Susah payah kita kalau hujan kita pun datang. Kenapa? Tibalah itu masa berubah. Kenapa berubah? Orang tak kisah makan tak makan. Sebab makanan sudah dimakan oleh lembu. Tak datang lagi kah? Masih nak tunggu makanan kah? Tak boleh. So, saya kira seorang-seorang wanita dari Barisan Nasional, cara mereka mentadbirkan negara dan hujah-hujah yang mereka pernah dikeluarkan di surat khabar sebelum ini. Wanita yang pertama, our first lady, yang gemuk dan pendek itu. Sudah tahu kan, isteri yang gemuk dan pendek. Saya tak faham apa yang pernah dia buat untuk wanita. Tapi kita selalu tengok TV, kamera, tunjuk dia punya handbag, naik ke pentas Hari Kemerdekaan. Dia bukan video cam, bukan syuting yang amat berhormat Najib. Tapi isteri dia dengan handbag. Wah, ikut dia punya handbag naik pentas. Saya pun tak faham. Lepas tu, ini isteri tak champion untuk apa-apa wanita. Tapi asyik panggil kita pergi shopping. Ini murah, cheap, very good. 10,000, cheap. 100,000, wah murah, berbaloi, berbaloi. Pergi Australia,
buat baju, jahit baju. I tak tahu kenapa, kerana sini tak ada tukang jahit ke macam mana. Dia nak pergi Australia pula. Kemungkinan dia nak beli extra size. XXXXXXL. Sini tak dapat. Kena pergi sana. Saya dulu graduate di Australia. Jadi saya tahu sana ada big size. Tapi kita pergi pelancong, beli sehelai, lima helai, sepuluh helai. Okeylah, fahamlah. Okeylah, sini tak ada big size. You beli sepuluh helai, dua puluh helai. Okey, boleh faham. Tapi dia bukan pergi beli. Dia pergi tailor made. Cari itu apa ni? Designer yang paling mahal. Dia buat berapa helai? 62 helai. Jumlahnya lebih daripada berapa? 300 ribu ke? Lebih daripada 300 ribu semua jumlahnya. 62 helai. Buat apa? Setiap hari dia buang sehelai. Sudah pakai buang. Lepas tu, bila dibongkarkan, orang tanya kenapa you pergi shopping 62 helai yang begitu mahal sekali. Dia kata, oh, ini baju bukan untuk saya, adalah untuk buat fashion show dekat London. Pergi Australia order fashion show dekat London. Kalau katakan mungkin Abby Abadi nak buat baju, pergi buat fashion show, catwalk, orang boleh terima lah, okey lah. Tapi dia punya size siapa boleh pakai? Buat apa fashion show dekat London? Kita mungkin kena tiga orang pakai satu helai baru boleh catwalk, fashion show. Wah, ini isteri wanita pantai shopping, beli cincin, beli baju, beli handbag. So, no contribution to woman, tak tahu dia buat apa. Lepas tu, ketua wanita UMNO. Buat apa ni? Champion untuk wanita? Tak tahulah, saya pun tak perasa dia buat apa. Tapi saya hanya tahu, keluarga dia dan dia sendiri sibuk dengan lembu dan kondo. Inilah cara kita champion wanita punya isu ke? Nak bawa wanita ke? Nak jaga kebajikan wanita ke? Buat lembu lah. Tak faham lah. Kalau katakan pakcik-makcik tak ada income, nak dapat sikit side income, pergi ladang, buat sikit kerja, pergi apa ni, beli susu dan jual susu lembu, okey, saya boleh faham. Tapi bermilion-million ringgit Malaysia punya bisnes, ketua wanita yang buat. Lah, sekarang pergi MCA. Ramai di sini tak faham. Apakah wanita MCA pernah buat? Biar saya jelaskan. Itu dulu punya MCA lah. Sekarang punya saya tak tahu dia buat apalah. Dulu punya MCA, Eng Yen Yen. Sekarang minister pergi melancong. Dia bukan minister melancong. Pergi melancong. Sebab dia selalu sibuk-sibuk ke luar negara melancong. Dia sendiri seronok. Wah, saya pergi melancong. Lepas tu, dia pernah keluar kenyataan di surat khabar. Itu bukan fitnah. Dia sendiri cakap. Kalau katakan wanita tak nak suami dia pergi cari isteri kedua, ketiga, keempat, itu wanita kena pakai minyak wangi dan pakai baju dengan tulus, transparent punya. Itu macam lelaki tak akan keluar pergi cari isteri lagi. Betul kan lelaki? Saya tak dapat jawab, saya tak pasti. Saya belum kahwin lagi. Tapi inilah dia yang ajar kita. Kita pun pelik. Ketua wanita MCA ajar kita pakai minyak wangi. Pakai baju telus. Apa ni yang dia cakap? Tak faham langsung, tak masuk akal. Lepas tu kalau katakan, tengok gerakan. Saya rasa kita pun tak tahu siapa ketua wanita, irrelevant. MIC, ada wanita ke? Saya tak pastilah, tak pernah tengok. Inilah kualiti pemimpin-pemimpin wanita dalam Barisan Nasional. Ajar kita pergi shopping, beli lembu, pergi pakai minyak wangi, macam-macam. Kalau katakan tengok, pemimpin wanita kita dari PKR, PAS, TAP, kita buat apa? Manifesto untuk wanita. Wah, makcik, apa itu manifesto lah? Jauh sangat, saya tak pernah pergi sekolah, tak faham manifesto. Tak faham tak apa. Ini manifesto adalah guideline untuk kita buat polisi, dasar untuk negara. Sebagai kerajaan, kita tak boleh suka hati cakap, oh hari ini bagi 500 wanita, esok 200 untuk ibu tunggal. Kena ada polisi dasar, mana hala tuju kita kena bagi. Cara untuk selesaikan masalah ibu tunggal, ibu tinggal.
cara untuk selesaikan keganasan domestic violence di keluarga. Cara untuk selesaikan income, macam mana mereka boleh dapat pendapatan sampingan. Cara untuk selesai isu anak-anak, pusat penjagaan anak-anak, mana yang mereka boleh hantar anak pergi. Cara untuk mereka cari peluang pekerjaan yang adil dan saksama seperti lelaki. Inilah dasar kita nak buat, kena buat. Jadi Pakatan Rakyat kita sudah buat. Dah sudah ada, kita nampak ada perbezaan. Di negara-negeri Selangor, belum sampai negara dulu, Selangor, sejak kita menjadi kerajaan Selangor, Pakatan Rakyat bagi mammogram checking percuma khusus untuk wanita. Lepas tu itu Barisan Nasional ikut. Wah, saya pun nak bagi. You kasih, saya pun kasih lagi. Tak apa, kasih dia ikut. Bila kita nak jaga kebajikan ibu tunggal, nak kasih peluang pekerjaan, nak bantu mereka cari kerja, bagi mesin untuk jahit supaya dia boleh cari makan, Barisan juga ikut. Apa yang kita buat saja, saya ikut saja. Macam dia pun tak tahu mana apa yang dia nak buat. Tak tahu langsung. Jadi tak apa, ikutlah, biar dia ikut. Kalau boleh, bila kita Pakatan Rakyat masuk Putrajaya, you ikut belakang cukuplah. Ikut saja, jangan pergi depan, you ikut belakang. Kita masuk Putrajaya. So, kita kerajaan kena tahu apakah dasar polisi. Tapi sampai sekarang, itu Barisan Nasional masih bingung lagi. Sampai ni orang suruh itu yang apa ni, jentera suruh semua masuk ke Sabah. Sudah sebulan dia pun tak sedar. Oh, baru hantar polis pergi. Polis tak boleh ya, sudah mati. Baru hantar askar pergi. Kenapa lampau sangat? Sudah sebulan mereka ada di sana, tak ada tindakan, tak tahu langsung. Ketua kampung buat laporan polis, tak tahu langsung. Tapi bila kita pergi demonstrasi, 2 hari sebelum kita pergi, wah, blok sini, blok sana, polis ikut kita, pakai baju polis, tangkap. Bukan kata mereka jahat, sebab mereka ikut arahan. Tapi siapa yang bagi arahan? Itu orang kena ada otak lah. Mana yang penting, kena pergi jaga. Orang rakyat macam-macam kita pergi ke demonstrasi, buat apa you takut? Ini rakyat Malaysia, pakai senjata lah, water cannon lagi lah, pembedih mata lagi lah. Tapi bila orang itu suruh dengan jentera semua masuk, tak perasan langsung. Sampai kita anak-anak Malaysia mati di sana, baru dia, oh itu macam ke? Oh baru jet pergi, wah ini askar pergi. Tak lewat lah, orang sudah mati. Kalau begitu, kalau ada orang serang Malaysia, kita pun tak sedar, esok bangun, ini negara apa lah, bukan Malaysia lagi, bendera lain. Baru sedar, kena cari askar. Macam mana ni bentapi negara 50 lebih tahun tak ada pengalaman langsung untuk mempertahankan tanah air kita? Apakah ini Barisan Nasional? Itu Tacing sudah songsang lah. Dia pun tak tahu. So, saya memang berasa takut. Bukan saya cakap dalam ceramah, sebab nampaknya ketika efisien untuk mempertahankan negara. Tapi bila rakyat pergi mana-mana saja, buat nyana lilin ke, pergi demonstrasi ke rally, wah, mengepung lah, sekumpulan orang datang. Saya bukan salahkan pihak polis sebab mereka menjalankan tugas, tapi orang atasan itu yang bodoh. Jadi dia membodohkan semua seluruh negara Malaysia. Jadi orang suruh ingat ini Malaysia bodoh, jadi kita boleh masuk. Itulah logik mereka. Itulah logik mereka sebab dia tengok Malaysia ini bodoh, dia anggap semua orang pun bodoh lah. Jadi kita memang sedih hati. Sudah berapa tahun kita sudah menjadi merdeka, sampai hari ini buat banyak cerita gangster tak boleh, dia buat racism, perkauman. Dalam surat khabar Cina, wah dia takutkan. Dia tengok ini, bahasa nak potong kaki, potong tangan, potong-potong, semua pun potong, segala pun potong. Dia cakap dalam surat khabar Cina. Tapi dalam utusan tu, lain-lain punya berita harian, wah lain pula. Tengok, Lim Kee Siam, Lim Kuan Yin. Ini orang nak jadikan negara kita Kristian. Kristian negara. Tadi mereka nak jadi Perdana Menteri, Menteri Besar, macam-macam. Wah, orang Melayu takut. Jadi adakah kita akan hapuskan Melayu tak ada di sini lagi? Lagipun India punya tak payah cakap lah. MIC seorang saja yang cakap.
Jadi inilah cara dan taktik dia nak menaklukkan orang ramai. Dan baru-baru ini, saya belum tengok lagi, tapi tahun lepas saya diberitahu oleh pelakon. Memang itu pelakon. Dia cakap sama saya. Dia cakap, "YB, beritahu lah, saya dipanggil untuk satu shooting kamera. Adalah satu isi kandungan lah. Dia tak faham apa isi kandungan, tapi itu orang ajar dia nak buat macam tu. Macam kita nak pelakon case May 13, pergaduhan berkauman. Dia kata, ini ada sikit masalah lah. Saya pun tak tahu apa yang saya nak pergi buat. Tapi saya sudah terima duit dari agent. Jadi saya kena pergi pelakon. Dan ini, video ini ataupun shooting ini akan ditayangkan sekarang sampai ke pilihan raya. Untuk takutkan orang ramai kata, wah, you tengok. Orang Cina gaduh dengan Melayu, Melayu gaduh dengan India, India gaduh dengan Cina. Wah, seluruh Malaysia gaduh sekali. Nak takutkan. So you kalau ada kestabilan, keamanan, itu Abang Jeep akan untuk kestabilan, keamanan, kesejahteraan Malaysia kena undi tacing. Itulah dia akan buat macam ni. Tiap-tiap kali dia buat macam ni. Tapi sekarang teknologi sudah berubah. Kita ada internet, atau handphone, atau YouTube macam mana. Bila saya first kali join demonstrasi 1998, saya dengan beberapa orang Cina, jumlah tak lebih daripada 20 orang. First kali pergi masjid negara kita demonstrasi, saya yang pergi sana. Lepas tu orang cakap saya dengan, "You bodoh ke? Melayu gaduh Melayu, you pergi kacau apa? Kenapa join?" Pada masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat. Malam itu ditangkap bawa ISA. So saya kata, "Tak, ini tanah air saya. Saya lahir di Malaysia. Saya bukan berasal dari negara Cina. Saya sayangi tanah kita, sayangi negara kita. Jadi saya mesti keluar. Sebab ini adalah tidak adil. Ketidakadilan yang berlaku. Kalau semua orang senyap-senyap saja, dia sekarang nak tangkap Datuk Seri, you tak pergi. Nanti dia tangkap lagi pemimpin parti, you kata saya bukan pemimpin parti, tak pergi. Tangkap ketua kampung, tak kisahlah, saya tak kenal dia. Biar dia tangkap. Sampai satu hari dia pergi rumah tangkap saya. Siapa yang bantu kita? Tak ada lagi. Semua orang sudah ditangkap. Jadi bila kita nampak ketidakadilan, ada masalah, kita mesti berdiri ke depan. Mesti berdiri ke depan dan menentang kezaliman ini." Pada masa itu, saya masih ingat saya berumur 18 tahun, 19 tahun sahaja. Betul saya pergi macam ni. Lepas ni, pilihan raya 1999. Wah, orang takut. Pada masa itu Melayu keluar, wah, sokong kita kena tumpangkan kerajaan macam mana. Orang Cina, takut, jangan, ini gaduh Melayu. Kita nak kestabilan, jadi pergi tacing. Pada masa orang pergi tacing. 2004 lagi teruk. Tapi sampai sebelum 2008 pilihan raya, saya nampak ada sikit perubahan. Apa perubahan? Orang Cina pakai PAS punya t-shirt. PAS punya Melayu pakai DAP punya t-shirt. Keadilan lagi hebat. Dia pakai tacing punya di luar, dia buka. Saya keadilan. Alamak, ini apa ni? First time saya tengok, ada sikit perubahan. Dan selepas itu, kita betul-betul menang 5 kerajaan. Penang, Kedah, Kelantan, Perak dan Negeri Sembilan. Selangor. Akan pergi ke Negeri Sembilan pada masa itu. Jadi dulu kita tengok televisyen, wah, ini Melayu gaduh, India gaduh, China gaduh, takut. Tapi zaman sudah berubah. Apabila kita DAP, PAS, keadilan boleh bersama-sama berdiri atau duduk di atas pentas atau berceramah di depan rakyat, kes ini tidak akan berlaku lagi. Sebab kita semua anak Malaysia, kita lahir di Malaysia, kita nak mempertahankan marah sebagai rakyat Malaysia di sini. Jadi jangan takut. Nanti apa Melayu menang atau Cina menang, India menang. Asalkan yang menang itu jangan makan rasa. Yang menang itu kena adil. Yang menang itu kena jaga kebajikan rakyat. Itulah wakil rakyat yang kita nak. Oleh kerana konsep ini atau prinsip yang saya ini, jadi saya selalu cakap dengan penduduk saya, sekarang wakil rakyat bukan wakil kaum. Iskandar bukan wakil saja Melayu.
Dia wakil seluruh penduduk di Cempaka. Tak kira beragama Kristian, apa ni, agama Islam ke, Buddhis ke, Taois ke, Sing ke, macam mana, dia mewakili semua. Dia yang membantu penduduk. Sama juga di Teratai. Ini jenis bukan mewakili orang Cina lah. Melayu kita bantu, Indian bantu, semua bantu. Kalau dia perlu bantu, walaupun dia orang barisan, saya pun bantu. Sebab kita wakil rakyat, wakil semua orang. Tak kira parti. Ah, ini petu warning kan? Wah, dah, ya, petu lah. Bukan kereta kena mengalir. Jadi, ya, sorry lah, sikit exciting lah malam ni. Sebab kali pertama saya nampak ramai wanita bersama kita malam ini. Jadilah, inilah kalilah kita boleh berubah. Jadi bersama-sama kita pergi ke Putrajaya. Sekian saja, terima kasih. Sama-sama YB Jenis, kita ucapkan terima kasih di atas ucapan yang sangat bersemangat daripada Jenis, YB Jenis, yang telah bersama-sama dengan kita pada malam ini. Memang tuan-tuan, kita perlu ubah. Kita kena ubah sekarang dan kita tak boleh tunggu lagi. Kita nak ubah pemimpin yang korup, pemimpin yang kurap, kita letakkan ke tepi. Kita nak bawa pemimpin Pakatan Rakyat ke Putrajaya. Boleh kan? Itu semangat daripada pemimpin wanita yang ada di atas pentas. Dan seorang lagi, YB Ganpeni daripada Adun Rawang. Ini pun juga bersemangat, memang berani, badan kecil, tapi sepakan daripada polis pun dia boleh tahan. Saya persilakan YB Ganpeni untuk memberikan ucapan. Reformasi! Reformasi! Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis yang berhormat Iskandar selaku Esko Kerajaan Negeri Selangor yang juga merupakan Adun Cempaka. Rakan seperjuangan saya yang berhormat Janice Lee merupakan Adun Teratai. Tuan rumah kita Muslimat, Dewan Muslimat daripada Pandan, dan juga Ustazah Hajah Zurida selaku Esko Muslimat Pusat, dan juga Hajah Hasrina, Wan Hasrina selaku Ketua Dewan Muslimat PAS untuk Negeri Selangor, ahli-ahli jawatankuasa Muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selamat malam, salam sejahtera, kewei ta jia wan jian hao. Terima kasih kerana hadir bersama dalam ceramah pentas wanita hari ini. Walaupun kita tahu ini adalah pentas wanita, tetapi yang hadir saya nampak balance lah, ada wanita dan juga lelaki. Sebab untuk agenda wanita ini, bukan saja wanita sendiri perlu faham dan sokong, tapi kita perlukan juga, ini betul, kena suami dan lelaki yang juga gender sensitif untuk sokong. Jadi satu tepukan gemuruh kepada lelaki yang hadir bersama pada hari ini. Sebelum saya buat ulasan yang lebih lanjut, saya nak buat satu survey soal selidik. Ini antara semua yang hadir pada malam ni, siapa yang ada pergi ambil BRIM? Ada? Tolong angkat tangan. Ini orang Pandan, memang pandai. Itulah sebabnya Najib sampai sekarang tak berani nak ubah parlimen. Sebab dia bagi BRIM, dia tahu sekarang rakyat bukan lagi sokong dengan mereka. Itulah sebabnya hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, sudah genap 5 tahun. Sampai sekarang kita tunggu lagi, masih tunggu-tunggu bila Perdana Menteri kita mahu umumkan pembubaran parlimen. Saya ingat lagi 5 tahun yang lepas, 8 hari bulan Mac, bila kita masih tunggu keputusan untuk setiap DUN dan parlimen sampai pukul 3 pagi. Waktu tu kita pun heran sebab biasanya SPR efisien lah sikit, takkanlah sampai siang pagi pun tak ada keputusan. Waktu tu baru kita tahu, kita sedar bahawa Selangor telah jatuh ke tangan Pakatan Rakyat. Itulah sebabnya hari ini Najib tak berani nak bubar parlimen. Bukan dia sebab dia takut dengan Pakatan Rakyat, tetapi sebab dia takut dengan kebangkitan rakyat yang sekarang terdiri pada pelbagai kaum dan bangsa, mahukan perubahan yang lebih besar, yang lebih baik untuk negara tercinta kita. Tuan dan puan-puan, kita hari ini bicara, tadi YB Jenis ada sebutkan,
Pilihan raya umum yang akan datang adalah satu pilihan raya yang amat penting begitu sekali. Ini kalilah kita perlu menentukan siapa pemerintah ataupun siapa kerajaan yang kita mahukan untuk mentadbir negara kita. Kita mahukan kerajaan yang amanah, yang bersih, yang telus seperti Pakatan Rakyat, ataupun kita mahu Barisan Nasional yang perompak, yang korup, yang rasuah, yang rasis, yang memerintah negara kita selama 55 tahun ni, tuan-tuan puan-puan. Itu adalah terletak dalam tangan dan juga kuasa undi, tuan-tuan puan-puan. Kita ambil contoh kerajaan Selangor. Di Selangor, baru-baru ni saya nampak dalam paper, syaitan yang dikenali keluar lagi. Siapa syaitan yang dikenali? UMNO. Ini bukan saya yang cakap, tuan-tuan puan-puan yang cakap. Dia sendiri yang cakap, syaitan yang dikenali. Dia kata kalau di Selangor kita beri sokongan kepada Pakatan Rakyat, kalau di Persekutuan kita biar Pakatan Rakyat yang menjadi pemerintah, negara kita tidak akan bangun. Betul ke tuan-tuan puan-puan? Saya gunakan contoh di Selangor. Di Selangor BN bukan kerajaan, tetapi rakyat dapat air percuma setiap bulan RM11.40. Betul tuan-tuan puan-puan? Di Selangor, walaupun UMNO BN bukan kerajaan, tetapi rakyat anak kecil kita yang lahir dapat RM100 jom shopping. Betul ke tuan-tuan puan-puan? Di Selangor, UMNO BN bukan kerajaan, tetapi rakyat kita boleh menikmati skim mesra usia emas, wanita ada pemeriksaan kesihatan yang percuma dan sebagainya. Betul tuan-tuan puan-puan? Dan mengikut rekod yang terbaru, Selangor sebenarnya selama 5 tahun kita menjadi kerajaan, kita mencatat nilai pelaburan yang tertinggi berjumlah 48.53 bilion. Tertingginya Malaysia. 30% daripada jumlah pelaburan negara kita. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya sebuah negara, sebuah kerajaan yang amanah, yang telus dan bersih, sudah tentulah sesebuah negeri dan negara itu boleh bangun. Jadi jangan kita terbergaya dengan hujah-hujah UMNO Barisan Nasional ini. Sebab memang sudah biasa. Kita, apa yang kita buatkan di negeri Selangor ini, kita merakyatkan ekonomi negeri Selangor. Maksudnya, kita gunakan hasil negeri kita. Kita gunakan hasil yang kita kutip daripada rakyat, kita urus tapi baik. Jadi kita boleh guna balik untuk kebajikan rakyat. Jadi kita tengok UMNO Barisan Nasional, apa cara mereka. Cara mereka, sistem pentadbiran mereka adalah mengkronikan ekonomi negara ataupun negeri. Itulah sebabnya kita ada mantan ketua wanita UMNO yang gunakan wang rakyat berjumlah 256 juta yang sepatutnya bela lembu, lembu tak nampak bayang tetapi lembu duduk dalam kodok. Ini cara UMNO Barisan Nasional tadbir negara kita. Macam mana UMNO mengkronikan ekonomi negara kita, negeri kita? Kita tengok contoh di Selangor sahaja. Baru-baru ini wanita keadilan dan wanita Pakatan Rakyat kita bongkarkan bahawa ketua wanita UMNO di Selangor, Senator Raja Rupiah, tuan-tuan dan puan-puan, dia dapat tanah seluas 223 ekar di Shah Alam semasa zaman pemerintahan Barisan Nasional, yang sepatutnya tanah ini digunakan untuk kem tentera. Tetapi hari ini bila kita siasat, kem tentera tak nampak, sekarang tanah itu sedang dijual dengan nilai 130 juta. Ini adalah sepatutnya hasil yang untuk kebajikan angkatan tentera kita. Tetapi hari ini semua ini sudah dirompak dan disongklap oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional. Itulah caranya UMNO Barisan Nasional mengkronikan ekonomi negeri dan juga negara kita. Itulah sebabnya kita minta tuan-tuan dan puan-puan, puan-puan khasnya mesti bijak memilih. Kita mahu memilih kerajaan yang amanah, yang bersih. Sebab dengan ini kita ada yang wang yang lebih untuk menjaga kebajikan rakyat. Tetapi kita bila kita sebutkan, saya ingat lagi pada tahun pertama semasa sidang Dewan Negeri Selangor, bila Menteri Besar kita katakan mahu memberi air percuma 11
RM1.40 kepada setiap rakyat di Selangor. Mantan Ketua Pembangkang K. Toyo waktu itu berdiri katakan, Pakatan Rakyat dah beri air percuma, saya yakin dalam tempoh satu tahun negeri Selangor akan apa? Akan bankrupt. Ini memang mentaliti orang mu. Sebab biasanya dia biasa kongsi kekayaan dengan keluarga, dengan kroninya. Jadi bila kita sebut nak kongsi hasil negeri dengan rakyat, terus dia cakap bankrupt. Sebab tak pernah dia orang buat. Dia hanya tahu kongsi kekayaan dengan kroninya. Jadi bila kita kata nak bagi wang dengan rakyat, memang dia tak dapat terima konsep tu. Memang dia tak faham-faham pun macam mana hendak kongsi kekayaan negeri dengan rakyat kita. Bila sebut air percuma, dia kata negeri akan bankrupt. Tetapi tuan dan puan, hari ini berdirinya kita di sini sebagai pimpinan Pakatan Rakyat, sebagai wakil rakyat Pakatan Rakyat, termasuk Esko hari ini berdiri di sini, kita dengan bangganya boleh sebutkan di Selangor kita tidak bankrupt. Pada tahun 2007, reserve tunai ataupun simpanan tunai negeri kita semasa pemerintahan UMNO Barisan Nasional cuma 400 juta sahaja. Tetapi setelah 5 tahun Pakatan Rakyat memerintah di Selangor, reserve ataupun simpanan tunai negeri kita sekarang sudah mencecah setinggi 2.5 bilion tuan-tuan dan puan-puan. Satu rekod pentadbiran kewangan yang terbaik dalam sejarah pemerintahan Kerajaan Selangor yang sendiri diakui oleh ketua audit negara kita. Maksudnya apa? Maksudnya sebuah kerajaan yang amanah dan bersih, bukan saja negeri tidak akan bankrupt, kita ada banyak wang lagi untuk bantu rakyat. Sebab semua skim yang telah kita laksanakan tuan-tuan dan puan-puan selama 5 tahun ni, untuk MES ni, untuk orang tua, untuk bayi kecil, untuk air percuma dan sebagainya, kita telah menggunakan lebih kurang 800 juta. Tetapi negeri kita tidak bankrupt. Negeri kita sekarang bertambah maju, membangun dengan pesat dan wang tunai kita meningkat. Kita banding dengan persekutuan yang diperintah oleh UMNO Barisan Nasional selama 55 tahun. Tuan dan puan-puan, sekarang apa keadaan ekonomi negara kita? Kalau mengikut rekod kewangan parlimen yang terkini pada tahun lepas, semasa Perdana Menteri membentangkan belanjawan negara kita, hutang negara kita sudah mencecah 500 bilion. Tuan-tuan dan puan, apa maksudnya 500 bilion? Maksudnya 55% daripada keluaran dasar negara kita adalah hutang, untuk kita bayar hutang. Apa maksud 500 bilion hutang ini? Maksudnya setiap ringgit yang tuan-tuan dan puan-puan usaha, yang tuan dan puan-puan kerja keras setiap hari, 55 sen adalah untuk bayar hutang. Kenapa? Kenapa negara kita yang kaya dengan sumber asli yang begitu banyak masih lagi hutang dengan begitu tinggi? Sebab kita ada isteri Perdana Menteri yang suka shopping. Dia guna wang rakyat 240 juta untuk beli satu bentuk cincin berlian. Sebab kenapa hutang negara kita begitu tinggi? Sebab kita ada banyak pemimpin Barisan Nasional UMNO khasnya yang begitu korup dan rasuah, gunakan berbilion-bilion ringgit untuk beli kapal selam. Tetapi bila kapal selam sampai Malaysia, tak boleh selam. Sekarang dijadikan museum di Melaka. Itulah sebabnya macam mana bezanya UMNO Barisan Nasional dengan Pakatan Rakyat. Kita adalah sebuah kerajaan yang amanah, yang bersih. Dan kita mahukan perubahan bukan diri kita sahaja, tetapi dirinya pentingnya untuk anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita bandingkan contoh pentadbiran Pakatan Rakyat selama 5 tahun di Selangor ini. Inilah caranya kita akan tadbir negara sekiranya Pakatan Rakyat diberi peluang untuk memerintah di Putrajaya. Jadi boleh dekat tuan-tuan dan puan-puan beri satu peluang kepada kita, boleh? Teruskan mandat, beri mandat kepada kita di Selangor dan seterusnya memberi peluang kepada kita untuk masuk ke Putrajaya. Inilah caranya untuk kita selamatkan negara kita yang tercinta.
demi generasi akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsi sedikit juga berkenaan dengan wanita. Kita baru-baru ini Pakatan Rakyat, kita telah melancarkan manifesto Pakatan Rakyat, yang mana kita juga sebenarnya ada manifesto yang khas untuk kaum wanita, yang kita panggilkan Agenda Wanita Malaysia. Di bawah agenda ini, kita ada dalam satu skim yang baru, yang mana kita akan tubuhkan satu tabung khas yang kita panggilkan Caruman Wanita Malaysia, khas untuk suri rumah tangga, dan setiap tahun kerajaan akan masukkan sejumlah 600 hingga ke 1000 dalam tabung ini untuk kegunaan wanita dari golongan suri rumah tangga untuk jaga kebajikan mereka. Ini bila saya sebut caruman tu, laki tak tepuk. Kena tepuklah kuat sikit. Kena sokong juga. Sebab bila tabung ini, selain kerajaan persekutuan yang carumkan wang, kita perlukan juga sokongan suami. Berilah sedikit setiap bulan dengan isteri kita. Suri rumah tangga kita susah. Dia hari-hari jaga anak, jaga cucu, jaga cicit, jaga suami, jaga ini, jaga itu. Tapi last-last, tiap-tiap kali dia lupa jaga diri sendiri. Betul? Betul itu. Itulah sebabnya kita mahu tubuhkan caruman ataupun tabung ini khas untuk golongan wanita. Jadi tuan dan perempuan, adalah penting untuk pilihan raya umum akan datang, dan kita jangkakan pilihan raya umum yang akan datang ini akan merupakan pilihan raya yang paling kotor sekali dalam sejarah Malaysia. Kita nampak pengundi baru khasnya di negeri Selangor adalah yang tertinggi sekali. Sebab itulah sebabnya UMNO Najib katakan mereka mahu rampas balik negeri Selangor at all cost, at all cost. Tetapi saya percaya kalau rakyat bersatu padu, kalau rakyat bangkit dan lawan, sudah tentu kita boleh pertahankan negeri Selangor dan terus kita tawan Putrajaya. Tuan-tuan dan puan, itulah sebabnya kali ini kita perlu bersatu padu. Kita nampak kebangkitan rakyat. Kita nampak kesedaran rakyat yang mahukan perubahan di negara kita. Melalui 5 tahun ini, kita nampak himpunan yang kita hadiri. Bersih 2, Bersih 3, Himpunan Hijau dan juga Himpunan Kemerdekaan Rakyat, yang mana kita nampak berjuta-juta rakyat dari seluruh Malaysia yang berhimpun menuntut satu sistem pilihan raya yang adil dan bersih, dan akhirnya kita mahu memilih kerajaan yang adil, yang bersih, yang menjaga kebajikan semua kaum dan bangsa di negara kita. Itulah Malaysia yang kita mahukan. Itulah yang saya merayu kepada tuan dan puan-puan, supaya berilah satu peluang kepada wakil rakyat ataupun calon daripada Pakatan Rakyat. Beri kita satu kali untuk tunjukkan bahawa kita juga mampu mentadbir negara kita dengan lebih baik. Kalau lepas 5 tahun tuan dan puan-puan rasa tidak yakin, tidak suka Pakatan Rakyat tidak dapat tadbir dengan baik, tidak apa, tuan dan puan-puan boleh tukar. Sebab itu adalah kuasa rakyat. Tetapi hari ini kita nampak keadaan Malaysia setelah 55 tahun di bawah pemerintahan UMNO Barisan Nasional, bukan masa depan negara kita, keadaan ekonomi tidak bertambah baik, malahan semakin bertambah teruk. Ekonomi semakin meruncing dan sebagainya. Keselamatan semakin tidak terjaga. Hari-hari pencuri masuk rumah. Itulah sebabnya kita mesti tukar, tuan-tuan dan puan-puan, demi masa depan yang baik, demi maruah, demi rakyat kita boleh hidup dengan baik, tidak hidup susah. Kalau hari ini kita sokong lagi UMNO Barisan Nasional, kita beri lagi amanah dan mandat kepada mereka, saya yakin tuan dan puan-puan, harga petrol akan naik, harga barang akan naik, dan sudah tentunya demi Selangor, harga air akan naik. Sebab inilah yang ditandangani oleh perjanjian mereka pada tahun 2007 sebelum Pakatan Rakyat ambil alih di Selangor. Itu sudah dijanjikan dengan syarikat Kronik. Siapa pemilik? Siapa pemilik syarikat Sabas? Itu adalah bendahari UMNO Negeri Selangor, Tan Sri Rosali.
Itulah sebabnya kenapa mereka mati-mati mahu naikkan harga air. Dan kita tahan, kita Pakatan Rakyat tahan, tidak bagi mereka naik. Kalau ikut perjanjian, setiap 3 tahun syarikat ini berhak naikkan air 3%. Kalau ikut rekod perjanjian tahun lepas 2012, harga air di negeri Selangor sudah dinaikkan 37%, tuan-tuan puan-puan. Sebab kita ada Pakatan Rakyat. Sebab Pakatan Rakyat tahan dan kita kata kita mahu air percuma untuk rakyat Selangor. Kita mahu air dengan kualiti yang baik untuk rakyat Selangor. Kita mahukan air yang murah untuk rakyat Selangor. Itulah sebabnya kita tahan dan tidak mahu bagi Syabas untuk naikkan harga. Dan kita mahu ambil balik industri air ini. Itulah akibatnya. Kalau hari ini kita sokong lagi UMNO Barisan Nasional, maksudnya kita merestui mereka untuk terus merompak harta kekayaan negara dan juga negeri kita. Itulah sebabnya saya mohon kepada tuan-tuan dan puan, ini kalilah kita kena ubah. Sudah 55 tahun, sudah cukup kita dengan politik rasuah dan korup yang diamalkan oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional, yang mana akibatnya perlu ditanggung oleh kita semua. Dengan hutang yang tinggi, dengan skandal yang banyak, dengan banyak nyawa dikorbankan disebabkan pemerintahan UMNO Barisan Nasional yang tidak kaliber, tiada kredibiliti dan rasuah. Itulah sebabnya ini kalilah kita perlu berubah. Dan saya menyeru sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya merayu sekali lagi, berilah sokongan tuan-tuan dan puan-puan kepada mana-mana calon Pakatan Rakyat yang bertanding di kawasan ini. Bersama-sama kita mengubah nasib negeri dan negara kita. Sekian, terima kasih. Sesi tajia, nama Nandri. Baik, majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Untuk makluman, kutipan derma kita tadi ya berjumlah RM1,534.10. Jadi kita masih memerlukan dana yang lebih banyak lagi ya untuk pilihan raya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin datang lewat tadi, boleh ulurkan derma tuan-tuan kepada orang yang di belakang sana yang makan vest. Terima kasih. Mudah-mudahan rezeki lebih dimurahkan oleh Allah. Seterusnya dijemput penceramah kita iaitu Cikgu Mala ya dari Johor untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah dan salam perjuangan. Tachia wa sanghao. Wanakam. Terima kasih diucapkan kepada Puan Norizan, pengacara majlis dalam pentas wanita pada malam ini yang juga merupakan ahli jawatankuasa Dewan Muslimat PAS kawasan Pandan. Yang berbahagia lagi dirahmati Allah, YB Iskandar Abdul Samad, Exco Kerajaan Negeri Selangor yang juga merupakan yang di-Pertuan PAS kawasan Pandan, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Cempaka, Puan Hajah Wan Hasrina, Ketua Muslimat Negeri Selangor merangkap Ahli Majlis Ampang Jaya. Yang berbahagia lagi dirahmati Allah, Ustazah Hajah Nuridah Muhammad Saleh, Ketua Dewan Muslimat PAS Wilayah Persekutuan yang juga merupakan Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat, mantan calon Don Tahan di Pahang tuan-tuan ya, juga merupakan mantan Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia. Yang berbahagia lagi rahmati Allah, Puan Abi Abadi, rakan seperjuangan saya yang juga kita selalu menonton filem Inspektor Aliza Gerak Khas tuan-tuan. Sekarang dia dah bergerak khas untuk kejayaan Pakatan Rakyat. Setuju tuan-tuan? Okey. Yang berbahagia lagi rahmati Allah, Puan Basmatul Uyun bin Muhammad Yusuf,
Ketua Dewan Muslim Lepas Kawasan Pandan, YB Gan Peini, Adun Rawang, YB Janice Lee, Adun Teratai, seluruh kepimpinan Dewan Ulama, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, hadirin hadirat, rakan-rakan Pakatan Rakyat sekalian. Kita bersyukur pada Allah SWT pada malam ini. Kita dapat sama-sama berkumpul, berhimpun dalam suatu program yang cukup bermakna, iaitu program Pentas Wanita Sempena Hari Wanita pada 8 Mac 2012. Dan saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita Sedunia yang baru kita raikan pada 8 Mac yang lalu. Wanita berdaya, negara sejahtera. Betul tuan-tuan? Dan juga tadi disebutkan oleh Ustazah Hajah Nuridah, bagaimana tangan yang menghayun buayan boleh mengguncang dunia. Kerana daripada rahim kitalah akan lahirnya generasi pewaris masa depan kepimpinan negara, sama ada daripada kaum lelaki atau wanita. Disebut bagaimana teguhnya pendirian wanita ini dan istiqamah dalam perjuangan, kita imbas bagaimana pengorbanan yang kita lihat Sayyidatina Khadijah, isteri kesayangan Rasulullah, yang sanggup mengorbankan harta dan nyawanya demi bersama-sama dalam memperjuangkan Islam, tuan-tuan. Sehingga disebutkan, dinukilkan dalam sejarah bagaimana apabila sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, beliau menyebutkan, "Wahai Rasulullah, seandainya tulang-tulangku ini boleh dijual untuk membantu perjuangan Islam, jualkan ya Rasulullah." Begitu tingginya kemuliaan dan martabat Allah SWT angkat martabat seorang wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sedar golongan pertama yang gugur syahid dalam Islam adalah seorang muslimat, adalah seorang wanita. Kita melihat bagaimana Sumayyah, inilah dia golongan pertama yang gugur syahid dalam Islam. Sebab itulah kita juga perlu sedar dengan imbasan sejarah yang saya sebutkan ini, khususnya kepada kaum Melayu, wanita Melayu Islam yang ada di hadapan saya, bagaimana golongan suatu ketika dahulu golongan wanita berada di medan perang. Pada waktu itu tenaga mereka diperlukan untuk merawat tentera dan prajurit yang luka dan terkorban pada zaman peperangan. Tetapi suasana di Malaysia pada hari ini, setelah hampir 56 tahun merdeka, tanggungjawab muslimat sangat penting. Tanggungjawab kaum wanita sangat penting. Sebagaimana yang dikongsikan tadi oleh barisan penceramah wanita di hadapan, bagaimana kita juga merupakan sayap kiri perjuangan golongan kaum lelaki untuk kita meletakkan kepimpinan Pakatan Rakyat di Putrajaya. Setuju tuan-tuan? Tuan-tuan hadirin hadirat, pada malam ini saya didatangkan khas daripada negeri yang dianggap kubu kuat, tuan-tuan, iaitu negeri Johor Darul UMNO. Orang sebut negeri Johor Darul UMNO ni, saya tak marahlah, memang betul. Sebab apa? Pengasas UMNO di Johor, orang kata seolah-olah beginilah, maknanya tanam uri pecah mentuban di Johor. Asasnya UMNO itu ditubuhkan di negeri Johor. Tetapi tuan-tuan, saya ingin berkongsi cerita pada malam ini, ya. Iklan ya, sedikit. Kereta WUD6449 Alza, sila alihkan kereta anda. Okay. Tuan-tuan hadirin hadirat, mudah-mudahan aura perjuangan yang ada, kesedaran yang tinggi di negeri Selangor yang telah berani rakyatnya membuat perubahan, dapat saya bawa balik aura ini di negeri Johor Darul UMNO. Setuju tuan-tuan? Dan doakan mudah-mudahan Johor merupakan sebahagian daripada sejarah insya-Allah yang bakal melakar sejarah dalam PRU ke-13 nanti untuk meletakkan kepimpinan Pakatan Rakyat di Dewan Undangan Negeri di Nusa Jaya dan Putrajaya. Betul tuan-tuan? Se-
Sebab itulah, walaupun terasa kerdil diri saya berada di kalangan rakyat negeri Selangor yang telah berani membuat perubahan, tetapi perkongsian sedikit pengalaman di Johor mudah-mudahan dapat membangkitkan semangat untuk kita mengekalkan kemenangan di negeri Selangor Darul Ihsan. Setuju tuan-tuan? Tuan-tuan, hadirin hadirat, sebenarnya telah ada 6 kerusi daripada Pakatan Rakyat di Dewan Undangan Negeri di Nusa Jaya 2008 yang lalu. Ingin saya kongsikan bahawa walaupun dianggap kubu kuat, tetapi telah ada 2 kerusi daripada PAS dan 4 kerusi daripada DAP. Kita telah ada 6 kerusi daripada Pakatan Rakyat di negeri Johor, dan kita ada 1 kerusi iaitu Parlimen Bakri YBA Tekwa. Tuan-tuan, kalaulah dalam PRK tenang, pada 30 Januari yang lalu pengundi di Johor, di Don Tenang berani membuat perubahan, maka kita dapat tambah lagi 1 kerusi, 7 kerusi di Dewan Undangan Negeri Johor pada waktu itu. Tetapi kemenangan yang sementara bagi pihak mereka dengan segala media yang mereka gunakan, fitnah dan sebagainya mereka lemparkan. Tetapi kita ingat bahawa Johor bukanlah lagi laluan mudah untuk UMNO Barisan Nasional mengekalkan kuasanya. Setuju tuan-tuan? Tuan-tuan, hadirin hadirat, pada malam ini walaupun disebutkan tangan yang menghayun buayan, tetapi sebagaimana yang Puan Haja Nurida sebutkan, tangan yang menghayun buayan boleh mengguncang dunia. Dengan keimanan, ketakwaan, semangat perjuangan kita, kita merupakan sayap kiri, nadi atau pemangkin yang paling penting untuk kita mengubah landscape politik negara. Kerana kita sedar sifat-sifat kewanitaan yang ada pada diri kita, kita akan turun dari rumah ke rumah merayu undi, mengetuk pintu rumah dan insya-Allah pintu hati mereka untuk kita menyebarkan risalah penerangan kita. Muslimat atau kaum wanita lah yang bersama membantu kaum muslimin, kaum lelaki di tempat masing-masing untuk kita menggalas cabaran dan amanah yang terpikul di bahu kita ini, tanpa mengenal letih ataupun penat dan sebagainya. Kitalah wanita berkerjaya. Saya menyedari ramai wanita yang menjadi penggerak masyarakat juga adalah wanita yang berkerjaya. Kitalah isteri kepada para suami. Kitalah ibu kepada anak-anak. Kitalah juga penggerak dalam masyarakat. Kita memikul 3-4 tanggungjawab yang bukan mudah sekiranya tidak berani membuat perubahan dan kekal istiqamah dalam perjuangan ini. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya ingin berkongsi pengalaman di Johor. Sebenarnya saya baru sahaja kembali daripada Batu Pahat sebenarnya. Kami berada di Batu Pahat tadi ya, untuk menghantar suatu memorandum di Pejabat Pelajaran Daerah Batu Pahat. Bersama dengan rakan-rakan Pakatan Rakyat yang lain, kerana mereka telah menukarkan 3 orang guru yang penuh dedikasi, yang menerima anugerah perkhidmatan cemerlang, yang berdedikasi menabur jasa, tetapi mereka tukarkan hanya kerana untuk mengekalkan survival politik mereka. Kita sedar ahli parlimen Batu Pahat siapa tuan-tuan? YB Fung Azhar Kashi tuan-tuan. Tetapi zalimnya UMNO Barisan Nasional yang telah menginjak martabat warga pendidik lebih daripada 55 tahun tuan-tuan, menukarkan guru hanya kerana dendam politik UMNO Barisan Nasional, mereka sanggup untuk mengekalkan kuasa. Mana-mana guru yang dianggap cenderung menyokong Pakatan Rakyat, mereka tukarkan tanpa sebab. Tuan-tuan bayangkan, seorang guru ini guru besar tuan-tuan, dalam bulan April dah tamat perkhidmatan, bersara dah dengan keadaan asma, dia sakit ya, kronik asma dia. Tetapi ditukarkan tanpa sebab tuan-tuan, daripada Batu Pahat ke Sekolah Kebangsaan Palung Timur Segamat tuan-tuan. Satu, dan Majlis Guru Besar juga
PIBG telah menghantar bantahan, kan kita majukan bantahan ini hampir tanda tangan.